Oke nih guys nih, jadi si di dalamnya ini nih ada gromet nih guys nih buat menahan si sapi inputnya. Nah, itu bisa kita lihat nih guys, si grometnya itu udah aus, sudah habis. Ini emang udah harus diganti. Kurang fokus, fokus, fokus. Kurang fokus belum. Nah, baik ini harus diganti dan ini juga udah aus, harus dikasih. Nah, ini dari kita nih guys. Jadi gimana met harus diganti ini nih ya? Ada MCU, control unit. MCU ini jadi berfungsi untuk listrikannya guys. Ini kabel-kabel juga di sini juga ada sub inputnya guys. Jadi kita hari ini kita bongkar guys, keluar semua. Kita juga menggunakan baterai 8 volt atau 1 baterainya ini guys. Kita menggunakan baterai itu. Total semua ada 6. Supaya tidak konsel di ya di hidup pas lagi kurang ya di dalam ini ya jangan nyatu guys tuh ini bahaya nih guys nih ini parah banget guys dari contoh harusnya ini ditutup dulu guys soalnya si MCU nya ini mengandung aliran listrik guys jadi dia kalau misalkan menyatu kabelnya yang di sini sama yang di sini nih guys mengakibatkan korslet kayak dia nih guys ini mengalami korslet nih guys.